dance with me under the diamonds. See me like breath in the Hello guys, welcome back to my channel. Dan hari ini kita akan melanjutkan gameplay Scary Teacher 3D. Dan seperti yang kamu tahu di episode sebelumnya itu saya sudah menyelesaikan 3 level di dalam game Scary Teacher 3D ini. Dan kemungkinan itu ada mission lagi satu, ada dua lagi. Kemungkinan besar, bukan kemungkinan, memang ada. Bukan kemungkinan guys, memang ada. Nah, kita sudah selesaikan 3 mission di sini, 3 mission. Ya, 3 level guys, 3 level. 3 mission lagi. Salah ngomong. Oke, sekarang kita akan bermain di level selanjutnya. Saya sudah sabar. Beberapa hari guys, saya sudah kangen dengan guru kita ini guys. Oke. Mari kita play. Guru kita mau main guys. Apa kabar guruku? Baru beberapa hari saya tidak jumpa kau guru. Udah kangen banget dengan guru ini. Waduh, jago banget ya. Oh, si Francis juga mau coba untuk apa nih? Lempar tombak atau gimana ya? Saya tidak tahu itu apa, guys. Tombak kali ya, tombak. Oke, pertama-tama kita akan masuk dulu ke dalam rumah Misty ataupun guru tercinta kita. Dan mumpung lagi dia berada di belakang, jadi untunglah kita akan ke bilik si Misty. Apakah dia di sini? Guys. Sabar. Kita akan bilik ke sini dulu. Yes, baby, I love it. Ini dia. Dan saya tidak tahu harus ngapain nih, guys. Guru kita berada di dapur sih. Oh, dia lagi berada di dapur. Baguslah kalau begitu. Kita akan ke atas terlebih dahulu, guys. Dia tidak berada di atas, jadi kita aman lah, ya. Kita aman sedikit. Oh, ini dia. Ini dia, kita perlukan ini juga. Dan kita cari Gincu, guys. Gincu ada di mana ya? Setelah saya ada di bilik mandi. Mari kita keliling-keliling terlebih dahulu. Ini rumah tangga Misty. Walaupun Misty tidak ada suami, dia keseorangan, guys. Dia cuma punya teman yang bernama Francis. Francis Meloko. Meloko. Francis Meloko namanya, guys. Gua silap sih. Aduh, Gincunya di mana ya? Ya ampun, jangan lupa. Elvis Hands, jangan lupa, bro. Yes, I know. Guru kita lagi bersenam di belakang. Wow. Guru kita selalu aja menjaga kesehatan ya, guys. Keren. Patutlah dia tak kena sakit. Oke, itu dia. Untung aja gua lihat. Yes, baby. Go paint the pool chair. Okay. Lah, kalau begitu sepertinya kita harus memuanakan. Weh, mamma mia lezatos. Mamma mia lezatos. Untung aja saya belum turun di depan mata saudara-saudara. Oh my god. Guru, please lah. Di tahun 2020 ini masih kau mau kasih kaget saya. Come on lah. Copyright. Hey. Oke, boom. Bye-bye. Aduh, dia masih berlari, guys. I will punish you, you little battle. Hey, I'm not a little battle, I'm a boy. Dan saya juga kacak ya. Aduh, perasaan sekali kamu, Elvis Hands. Oke. Di mana kita harus taruh ini? Hello. Guys, selanjutnya guru kita duduk di mana ya? Ini ya, bukan guys. Rasanya salah ini. Oh, ini. Ini guys. Oke. Dan masa kita masih cukup anulah, cukup masih ada masa sedikit. Ya, maksudnya. Oke, kita guna marker pen. Oke, ini juga. Sip.
Ini dia. Bam. Oke. Kita sudah jatuhkan itu, guys. Semoga saja kali ini kita tidak akan kedapatan ya. Semoga saja kali ini kita akan berjaya. Harusnya Pip. Hop. Ada energy drink please. Tidak ada gonggok. Gonggok lagi. Salah ngomong. Sorry guys. Gonggok lagi. Di game ini mana ada gonggok. Cuma ada Misty doang. Cuma ada guru kita yang gendut. Lagi berjalan macam orang sombong. I can imagine guys. Oh. Nasib saya masih muda guys. Kalau tidak saya mati. Sakit jantung ya kan? Dikagetin oleh guru kita ini. Kurang ajar banget. Rasanya hari ini saya mau cari ending ya guys. Di mission terakhir kita nanti ya. Saya akan cari ending. Bad ending. Ya maksudnya kita fail lah. Fail. Fail menyelesaikan misi. Oke. Tapi untuk dua mission ini tidak akan. Oke, sabar. Sabar guys. Guru kita lagi keluar lama sekali dia ya. Kayaknya kita harus pancing dia deh. Oke. Lompat. Lompat si kantak. Lompat. Oke, ini dia. Oh, that stupid bell again. Harusnya gitu sih, dia cakap. Heavy that stupid bell again. Kayak sama ya. Oke, sabar. Guru kita lagi mau turun guys. Lama sekali dia bro. Oh dia lagi berada di dapur. Bukan dia berada di atas guys. Dia bukan lagi berada di atas. Dia di bawah sudah sekarang. Dia di dapur. Soalnya ada jalan pergi ke dapur. Dari ke atas pergi ke dapur guys. Keren juga ini guru kita ya. Rumah dia gede banget. Dan gua kangen dengan rumah seperti ini ya. Gua, saya. Maafkan saya penonton Indonesia. Apakah ada penonton Indonesia? Kalau ada, maafkan saya ya. Soalnya saya suka dengan orang Indonesia guys. Hah? Fail? What? Fail? How can fail, bro? I do it best. Guys, kenapa fail, guys? Saya sudah buat yang terbaik. Itu sudah betul, tuh. Oh, ada yang salah nih. Sabar, guys. Ada yang salah, guys. What? Kenapa boleh jadi salah? Sedangkan sudah betul. Ya, guys. Kita fail. Apa yang fail? Hah? Guruku. Keren juga guruku. Weh. Oke, ini sudah kita tengok ya. Oke, guys. Kita coba lagi. Untung saja saya sudah tahu harus ngapain. Hap. Oke, sip. Kita akan ambil di sini. Ada Vaseline. Bebe. Yes. Dia lagi berada di dapur kan? Ini kabar untuk kita lari ya. Mama Mini. Oke. Okay. Guru kita sudah keluar guys. Oke. Sudah selesai kah tadi itu? Oh ya, sudah selesai. Jadi sekarang kita harus mengambil apa ya? Aduh, saya lagi bersenang guys. Tunggu dulu. Saya harus pancing dia ke arah pintu. Sabar. Ini tempat kita masuk, kita keluar. Dan pancing guru kita. Dengan menekan lonceng.
lonceng rumah. Come on, guruku. Get out from your house, bro. Oke, okay, guru kita sudah masuk. Lari, 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 lari. Woi, woi, kok ketahuan? Hah? Woi, woi, mama mia lezatos. Kok ketahuan sih, guruku? Ya ampun. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Oke. Okay. Kita akan turun bawah ya, guys. Kita akan turun ke bawah terlebih dahulu. Baru kita akan masuk lagi. Sambil-sambil itu. Oh, dia lagi mau turun, guys. Sabar, sabar. Oke, kita punya energi. Kita ada banyak energi ini, energy drink. Yes, banyak energy drink kita. Walaupun kita tidak beli ya. Ini berbahaya. Wuih, 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 ketahuan, 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 saudara-saudara, kita ketahuan, guys. Oke, sabar. Tunggu dia keluar terlebih dahulu, guys. Dia lagi mau keluar, kan? Harusnya keluar, nih. Nah, sip. Oke, sekarang kita harus ke atas. Dan mengambil ini marker pen, yes, marker pen, dan juga gincu. Gincu ada di kamar mandi, yes, ayo. I remember. Where is it? Okay, kita akan ambil kapur pensil ataupun apa ini. Tulis kapur ya, tulisan kapur, pensil kapur ya, pensil kapur ya, yes. Ano. Ya, sekarang kita harus ngapain nih? Aduh, mencari gincu. Nanti jangan lupa mencari gincu. Ya, ano. But where is it? Apa ini dia. Dan ada pantulan kita di sini. Oh, tidak ada pantulan. Oke, okay. Kita akan ke bawah terlebih dahulu, guys. Kita akan ke bawah terlebih dahulu dan pergi ke belakang rumah si Misty. Oke, okay. Aduh. Ketahuan saudara-saudara, guru kita tadi berada di luar, kan? Iya, dia berada di luar. Dia masih kejar saya. Oh no, guys. Tolong saya, guys. Oke, kita akan jatuhkan ini. Hop. Oke, sip. Guru kita sudah lari, guys. Apakah ini? Go paint the pool chair. Oke. Kita akan ambil ini. Get away before Misty catches you. I know, my friend. Sabar. Guru kita lagi mau keluar. Apakah dia mau bersenam, guys? Saya juga tidak tahu. Keren ya, keren. Apa yang keren? Nggak tahu. Oke. Okay. Kita akan keluar dari sini. Oke, kita akan tunggu saja, guys. Begini saja caranya. Kita akan tunggu. Kita akan menunggu guru kita keluar. Oke. Apakah gagal? I don't know. Hah? Oke. Okay. Oh, tidak gagal, guys. Saya pikir gagal, guys. Oh, apa yang ini?
Oh, si Francis lempar ke arah punggung si Misty, guru kita. Ending yang lucu ya guys, ending yang lucu. Oh my god, kali ini kita berdaya guys. Oke, kita akan ke home terlebih dahulu. Aduh, gugup lagi, Elvis hands control, control. Yes, I know. Oke, kita akan ke mission seterusnya. Let's go lah kalau begitu. Ini dia guys, ini dia. Woo, ini dia guys. Untung saya sudah tahu harus ngapain ya. Saya sudah tahu harus ngapain. Oh, sepertinya kita harus apa nih? Saya harus baca terlebih dahulu. Sepertinya guru kita ini mau belajar boxing dengan si Prancis guys. Mau berlawan. Jadi ya, apa kita tengok apakah prank seterusnya. Apakah kita harus buat apa yang kita harus buat? Ah, itu yang saya mau cakap guys. Gugup. Pasal gugup. Uy, guru kita. Oh my god. Oke, okay, round kedua. Punch man. Keren kamu guruku. Keren, 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 keren. Oke. Okay. Sudah selesai, mari kita masuk. Di situ tuh kunci, jadi kita harus masuk ke sini. Hap. Hap. Oke. Okay. Sepertinya kita harus ke atas ya. Mencari mop. Mop. Ya, kalian tahu lah, bikin bersih-bersih lantai. Ya, mop. Mop lantai. Oke. Okay. Di sini tidak ada mop sama sekali. Karena ini bukan kamar mandi. Sepertinya proses punya kamar mandi. Jadi kita ke kamar mandi sini istilah. Harusnya dia punya guys, dia punya kamar mandi di bagian sini. Aduh, salah bilik lagi, boom, salah bilik lagi. Itu tempat guru kita perform ataupun berlatih menyanyi. Soalnya guru kita ini berbakat menyanyi guys. Tidak boleh dibandingkan oleh artis-artis. Wedi. Mungkin artis-artis di dalam game, bukan di real life. Ya, itu maksudnya. Oke. Okay. Find something to open dynamite box. Lockpick. Lockpick, lockpick. I know, lockpick. Where's lockpick? Ataupun crowbar. Maybe. Mungkin crowbar boleh. Oh ya 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 ya. Aduh, mana kotaknya ya? Apakah ini? Dynamite? Where is dynamite? Is it here? No. Di mana tempat kita kasih bersih tadi guys? Ini dia. Apakah ini? Hello. Saya tidak bisa, saya tidak tahu apa-apa nih. Oh, ini dia, ini dia, ini dia. Ya ampun, kamu gimana sih? Now put dynamite in French's food. Hot dog. Kita harus taruh dekat hot dog si Perancis. Dia suka makan hot dog guys. Guru kita masih lagi di atas ataupun di bawah. I don't know guys. Mungkin ketangkap ini. Oke, okay, run before Misty catches you. Oke, okay, oke. Okay. Guru kita berada di sini guys. Oh no. Oh, tidak ketahuan kita. Tidak ketahuan. Tidak ketahuan. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Misty tumbuk perutnya si Prancis. Akhirnya si Prancis termuntah. Wah! Guys, epic comeback guys. Si Prancis hantam Misty dengan api. Waduh. Itu epic comeback guys, epic comeback. Wow, keren Prancis, keren 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 keren. Oke, kita akan ke misi seterusnya. Ya, seperti yang saya bilang, kita akan buat 3 mission, 3 level.
di dalam game satu ini. Oke, lah kalau begitu. Oh, ini belum terunlock semuanya, guys. Nanti kita unlock ya. Oke. Ini dia. Kita akan ke mission terus ya. Let's go lah kalau begitu. Misty small little lies to get her into big trouble in this competition. Apakah guru kita ini mau merebut cincing supaya dia ada kuasa? Maybe. Oh, ada vampire yang sebenar, guys. Itu adalah Francis. Oh, guru kita nih mau menipu nih. Oke. Si Francis tutup matanya si vampire. Vampire yang sebenar. Tapi guru kita vampire yang vampire fake. Wow. Ini tema-tema Halloween semua. Tapi macam mana Halloween sudah limpas, guys. Gimana itu? Ada kelawar-kelawar. Ada kelawar, guys. Oh, ada. Itu. Itu ada. Saya melihat seseorang, guys. Saya melihat seseorang, sesosok vampire. Oh, dia sudah masuk ke dalam keranda. Boom. Hai. Waduh, dia punya gigi tajam, guys. Ini vampire sebenar, guys. Kalau guru kita, vampire fake. Kita panggil dia vampire fake. Oh, lepas. Excuse me, hantu-hantu. Excuse me. Wih, waduh. Bikin kaget. Oke, sudah tahu harus ngapain ya. Oke, kita harus cari kantong besar, kantong pembesar. Di sini tidak ada sama sekali. Kantong pembesarnya tidak ada di sini, guys. Oke, kita minum lagi. Sabar. Guru kita berada di mana itu? Saya tidak tahu, guys. Saya tidak tahu. Masa sepertinya guru kita berada di bawah. Itu dia, saudara-saudara. Dan kita harus mengambil kunci merah, wadah merah. Aduh. Gimana ya? Saya takut kalau di sini, guys. Aduh, ke tempat hantu lagi. Oke, kita keluar dari sini, guys. Kita keluar dari sini, guys. Apakah guru kita berada di sini? I don't know lah kalau begitu. Oke. Harusnya di sini nih. Oh, bukan. Elvis Hand salah. Yes, I know. I'm wrong. Saya tidak menemukan yang namanya peti ya. Harusnya peti itu penting sekali untuk membuka supaya kita tahu apa yang harus kita buat. Oke, kita akan ke bilik seterusnya di ujung sana. Ada pintu yang masih belum terbuka. Nope, tempat yang sama. Yang kita sudah masuk tadi. Ini sudah masuk. Oke. Waduh. Guru kita akan ke sini ya. Bak. Tidak ada apa-apa di sini. Bisa juga nih. Oh, guru kita. Ketahuan. Mama Mia Lazatos. No. Woi. Dikagetin seperti itu lagi. Oh my god, di depan mata persis. Oh. Bikin kaget. Guruku. Yang bener lah. Copyright. Please, copyright. Aduh, guys. Aduh. Oh, kita mempunyai bintang, tak apalah. Kita tidak perlukan bintang. Walaupun kita sudah ada bintang, guys. Oke. Okay. Bukan di sini. Oke, okay, guys. Saya sudah kembali lagi ke sini. Yang di tempat mula-mula. Oke. Okay. Kita akan ke atas terlebih dahulu dan vampire-nya sudah masuk ke dalam keranda. Ini dia. Kita ambil cincin tersebut dan kita akan keluar dari sini. Excuse me. Para hantu-hantu, kamu comel sekali. Oke. Okay. You are so cute. Oke. Okay.
Yeah. Di sini tidak ada kantong pembesar, ada kotak satu lagi. Aduh, lockpick, lockpick. Aduh, lockpick. Buka. Nah, replace the ring. Aduh, kita perlukan kunci, guys. Tidak boleh nih, kita harus menemukan kunci. Kita harus menemukan yang namanya kunci. Aduh, tidak ada kunci di sini, guys. Ya ampun, gimana nih? Saya gawat begini, guys. Tidak ada kunci sama sekali. Guys, emergency. Tidak ada kunci di sini. Oke, okay, kantong besar, yes. Kantong besar dan kunci, yes, yes. Temukan ini juga. Dan kita akan masuk ke ruangan sini. Aduh, bukan sini, guys. Aduh, saya lupa di mana ya. Di mana ya? Aduh, dulu. Aduh, di mana ya? Di mana ya? Aduh. Saya lupa, guys. Sebentar ya. Tutup jendela dulu supaya aman. Oke, okay. Di sini ada kata besar. Kita akan tengok. Ini dari besar ke kecil. Dan ini juga kita akan buka. Kita akan buka, guys. Dan ada tengok lagi, guys. Ini dari kecil ke besar. Jadi kita harus tukar. Maksudnya kita harus tukar nih, guys. Oh, atau gua salah nih? Maybe. Mari kita tengok. Apakah kita gagal ataupun tidak? Sabar, saya skip terlebih dahulu ya. Oke, guys. Soalnya kita akan lari dari sini. Buka. Buka lagi. Sabar, guru kita berada di mana? Guru kita berada di bawah ya, guys. Jadi kita harus lari dari sini. Sebelum ketahuan. Kalau tidak, gagal nih sudah. Akhirnya sudah nih. Oke, kita akan lari dari sini. Come on, cepetan bukanya. Cepetan bukanya, bro. Oke. Oke, kita akan keluar dari sini. Kita akan tunggu di sini aja. Aduh, ngelag. Saya akan keliling-keliling terlebih dahulu. Rumah misti yang satu ini. Saya tak jadi keluar, guys. Sabar. Oke, kita akan keliling-keliling terlebih dahulu. Explore. Mari kita lihat apakah kita gagal ataupun tidak. Nih, kenapa layar saya hitam ya? Kita berjaya, guys. Guru kita jadi kecil. Kita selesai, guys. Selesai. Oke, jadi hari ini saya mau cari ending ya. Kita mau tengok ending seperti apa. Ya, kita akan tengok ending. Kita akan cari ending, guys. Oke, sabar. Yo. Kita akan cari ending. Itu tadi muka Francis ya. Waduh, apaan ini? Iklan? Kurang ajar. Oke, guys. Saatnya kita beraksi mencari ending di dalam game yang satu ini, guys. Tadi kita sudah berjaya. Dan sekarang ini kita akan mencari ending. Apakah terjadi kalau misalnya kita fail? Apakah Misty jadi besar? Ataupun tidak? Saya juga tidak tahu, guys. Mari kita akan tentukan saja. Mari kita sama-sama cari endingnya. Ada vampire di sini. Hai vampire, izinkan saya mengambil cincinnya. Aduh. Itu labu menyala-nyala. Oke. Guru kita berada di sini ya. Guru kita berada di sini ya. Enggak lah. Jangan berada di sini. Come on. Aduh. Oke. Okay. Dan aduh, kita harus cari kantong besar terlebih dahulu, guys.
Sabar guys, cari kata pembesar. Kata pembesarnya ada di sini. Dia akan naik terus. Woi, Mama Mia Lazatos, dikagetin lagi. Tidak, aduh, dikagetin lagi. Baru saja saya mau cari ending, dikagetin lagi. Tidak, guys, aduh, saya betul-betul kaget. Oke, kita akan replay saja. Dasar guru, nyiramkan. Narsis banget guru kita, guys. Ngagetin mulu. Bikin kaget, guys. Di jump scare. Oh no. Ah, sumpah gue kaget banget. Ah. Kenapa layar saya hitam? Coto mate. Oke. Kali ini saya akan coba. Semoga saya kali ini tidak tertangkap lagi ya, guys. Seperti tadi di jump scare. Depan-depan mata persis. Oh, bikin kaget. Udah. Jangan diulang lagi. Jangan diingat lagi. Move on. I know. I should move on. Move on perkara yang tadi ya. Oke, itu dia kata besar. Kata pembesar. Find and unlock. Ya, sudah. Kotak. Lockpick ada, kunci ada. Yes. Ini dia. Saudara-saudara. Tutup dulu supaya aman. Oke, sip. Kita akan buka. Kunci. Apakah ini? Sabar. Kita akan tinggal lebih dahulu. Ini. Ke kecil ke besar. Ini yang sudah tadi ini. Kita akan guna lockpick. Sip. Lagi. Ini. Dari besar ke kecil. Oke, kita akan coba ini ya. Apakah ini endingnya? Sepertinya iya. Itulah endingnya, guys. Oke, guru kita berada di dapur. Dan kita ada peluang untuk lari. Sabar, guys. Come on, buka yang cepat. Oke, sabar. Apakah itu endingnya, guys? Saya pun tidak tahu. Jadi kita akan keliling-keliling itu dahulu. Karena tugas kita sudah selesai. Tugas untuk mencari ending. Bad ending ataupun good ending. Aduh, apa ini tuh? Oh. Saya pikir anjing yang lalu. Kalau tidak digigit nih bontot gue nih. Oh my god. Wow. Si Misty adakan party Halloween. Saya mau lihat endingnya. Guys, layar saya hitam. Tapi tidak apa-apa lah ya. Saya tahu, guys, guru kita sudah jadi besar. Saya tidak melihat tadi. Tapi saya tahu itulah endingnya, guys. Itulah endingnya. Walaupun kamu tidak nampak, itu layarnya hitam tadi. So, ya, kita akan komentar dahulu dan kita closing untuk game Scary Teacher Dream ini. Yang penting kita sudah dapat endingnya ya. Walaupun tadi kita tidak nampak. Layar saya hitam, ya ampun. Sabar, guys. Oke. Okay. Baiklah, guys. Untuk di game Scary Teacher 3D. Sampai sini dahulu. Dan masih ada banyak lagi chapter yang belum terunlock. So, nanti... ya, kita akan main game lain terlebih dahulu. Supaya kamu tidak bosan. Jadi, ya, terima kasih sudah menonton video kali ini. Dan kita jumpa lagi. Next video. Bye-bye. This is it. Here I stand.